Akhir-akhir ini warganet dibuat geram lantaran beredar video konten seorang wanita memakai hijab namun menunjukkan bagian tubuhnya ke publik. Dan tentu saja video ini membuat geram warganet. Tidak hanya mendapat reaksi negatif, aksi wanita itu pun menuai beragam kecaman dari warganet karena dianggap telah melecehkan agama. Usai videonya heboh, akhirnya wanita bernama Aulia Salsabila Marpaung ini pun memberikan klarifikasi permohonan maafnya terhadap publik pada hari Jumat 27 Mei 2022. Lewat akun media sosial milik pribadinya, dirinya meminta maaf terhadap seluruh umat Islam lantaran telah dianggap menghina wanita muslimah. Dan inilah video permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Rizky Aulia Marpaung atau yang sering disebut dengan ASM sangat memohon maaf kepada keluarga besar saya, terutama ibu saya dan keluarga besar Marpaung. Saya sangat memohon maaf. Saya juga mohon maaf kepada Muhammadiyah dan MUI dan seluruh rakyat Indonesia, terutama beragama Islam. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa perilaku saya sangat tidak terpuji dan demikian kabar untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini.